Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada asas pertolongan cemas. Apa yang dikatakan dengan asas pertolongan cemas tu ya? So, kita akan lihat kepada kat sini kita punya apa yang dikatakan dengan introduction of cardiopulmonary resuscitation lah. Okey, kita pergi kepada seterusnya adalah berkenaan dengan kita punya rawatan tercekik. Okey, apa yang dikatakan dengan rawatan tercekik ni? Okey. So kita bercerita sikit dengan tentang introduction of the basic emergency response plan. Yang ni mungkin dia boleh apply kepada kita punya PITK ataupun kita punya safety health officer. Kita boleh gunakanlah kaedah ni. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Beliau lakukanlah. So cuma tangan kita tu masuk daripada bawah dan ke atas. Okey.